tugasnya akan saya kirimkan melalui email. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Ku ucapkan terima kasih pada temanku yang telah sabar membantuku dengan segala kekurangan dan keterbatasanku, hingga aku menjadi seperti saat ini. Dahulu, banyak yang berkata kepadaku, "Kamu tidak bisa melakukan sesuatu dengan keterbatasan yang kamu miliki sekarang." Jangan biarkan perkataan mereka menghalangi dirimu untuk maju dan berkembang. Sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus, semangat yang tinggi menjadi suatu kunci utama. Teruslah berusaha untuk menggapai mimpi. Aku, kamu, kita, semuanya layak menerima pendidikan yang sama. Karena pendidikan adalah segala insan di dunia.